Siapa suruh kamu datang? Saya jumpa doktor dalam YouTube. Siapa yang sakit? Saya. Apa sebab? Kesus. Sudah. Operasi. Operasi. Sudah operasi. Operasi. Dan suruh kemo. Sudah kemo. Bawa laporan. Hospital kerajaan kita tak boleh dapat. Ni, doktor tengok lah. No, no. First operation. Sambung usus lah, jadi dia tak ada buat bag kat luar. Oh. Dia sambung. Dia operation, potong, then sambung. Rejoin, sedut, sambung. Yang pertama duduk di hospital berapa minggu? 3 minggu. Lebih kurang lah. Yang lepas sambung. Lepas sambung. 3 minggu di hospital. Lebih kurang, main 3 minggu. And then sakit. Dia sakit. Balik rumah sakit, saya bawa pergi hospital balik. Dia cek, cakap bocor dalam. Ha? Bocor. Bocor. Yang tempat sambung. Bocor. Then? Lepas tu dia buka balik. Buka balik. Buat bag tepi. Second operation buat bag. Buat bag tepi. Okay, then? Lepas tu dalam 2 minggu dia kasi duduk, balik. Buat bag, duduk berapa lama dia? 2 minggu. 2 minggu. 2 weeks. Yeah. And lepas tu? Lepas tu dia kasi saya balik lah. Saya balik rumah, duduk 3 hari dekat rumah. 2-3 hari? 3 hari lah dekat rumah. Lepas tu dia sudah keluar nanah, balik sini. Keluar nanah? Lepas tu saya bawa pergi hospital balik lah. Bawa pergi hospital, dia buka balik. Kasi keluar lah nanah tu semua. Lepas tu dia biar terbuka macam tu je. Tengok nanah tak dia buka begitu saja. Dia buka, lepas tu dia tak tutup, tak tutup. Dia tutup lah dengan kain yang kepal. Ya, ya, itu saja. Dressing saja kan. Dia dressing lah. Ya, dressing. Dressing. Dalam seminggu dia dressing. Masih lagi orang kata nanah tu tak kering. Tengok nanah memang dalam. Lepas tu sedut keluar 8 liter. Dressing. Buang nanah. Buang nanah. Berapa? Banyak? 8 liter? Total. Eh, lepas itu? Lepas tu dia ada koma. Koma. Di hospital? Di hospital. Berapa hari? 3 hari. Kamu terbang ke mana? Tak tahu. Dia tak ingat apa. Koma saja. Lepas itu? Lepas tu sedar daripada koma tu masih lagi dekat buat lah. Dekat buat lagi sampai hari raya puasa baru keluar. Ya. 3 minggu, 2 minggu. Yang ini berapa minggu? Lebih kurang seminggu macam tu. Sebab dekat raya haji dia bagi discharge dululah balik. Keluar nanah, buang semua itu-itu. Semua sampai ke koma lah, apa-apa. Duduk berapa lama dia hospital? Lebih kurang 2 bulan lebih lah. Termasuk daripada operasi tu kalau saya kira-kira sekitar 2 bulan lebih. Dia orang panggil saya punya suami pasang kemopor. Bila sudah pasang, saya cakap dekat kemopor tu boleh masuk air, boleh ambil apa tu masuk air, ambil darah semua dekat situ. Bila sudah pasang, tak guna pun. Still ambil kat sini. Cuma untuk kemo saja dia guna kat sini. Siapa kata yang boleh masuk darah di sini pun? Tak betul tu. Tengok, saya faham. Kemo pot ini untuk masuk kemo saja. Bukan untuk masuk ambil darah. Karena pot itu untuk itu saja. Dia tak boleh kata. Sebab dia terangkan saya macam tu. Kalau pasang kemopot memurangkan sakit, dia cakap boleh masuk air dekat kemopot, boleh ambil darah melalui kemopot. Dia cakap itu penting, you kena pasang. Ini kena kamu kena jaga baik-baik. Kalaulah kemopot itu infeksi, boleh mati. Oh, ada satu dari Jakarta. Dia dari Jakarta, dia buat kemopot di sini. 2 kali infeksi. Infeksi sampai kena terbang ke Singapura. Masuk hospital Singapura. Doktor kata semua panggil ahli keluarga semua. Dia mati. Hampir mati. Kemo. Dah started kemo. Kemo pertama Februari. Februari tahun ini. 2A. Dan yang kedua 2 weeks after. 2 weeks after. And then 12 kali. Okay, buat pertama kali. Okay atau tidak? Orangnya?
saya. Ha. Tak okey. Satu kali pun tak okey. Buat satu kali apa jadi? Saya rasa macam lemah apa lah. Lemah. Weak only. Weak only lah. Tidak kuat lagi lah. Weak only. Itu saja. Muntah tak? Ada rasa nak muntah tapi tak. Mual-mual saja lah. Tak muntah. Okey. Dua minggu. Okey, tambah satu kali lagi. Yang kedua. Apa jadi? Itu saya demam. Demam? Keluar daripada itu saya demam. Second chemo, demam. Fever. Berapa lama kata? Demamnya 2 weeks. Demam and baik, demam, baik, demam, baik, demam. Repeated lah benda tu. Repeated, ya. Apa lagi? Buat pada demam? Sikit belakang, dia jadi sikit belakang. Jadi tak selesa dekat perut dia. Sakit. Sakit belakang. Masuk kali yang kedua terus. Tumbang. Terus tak larat bang. Demam sampai 2 minggu, umur gigil-gigil semua. Lepas tu mak dah tak lalu mulut sini semua pecah. Lepas tu dia cakap sama saya, dia cakap, kalau ya ni saya tak mau pergi kemo lagi. So sekarang, apakah kamu sudah berapa kali kemo? Baru sempat 2 kali. 2 kali dan doktor suruh buat apa? 12. 12? Ya, lagi 10 kali. First, then kamu sudah buat 2 kali kemo saja. Dari 10 lagi? Ya. Boleh sampai 10? Tak sampai? Ya, tak sampai. Sebab saya tahu risiko kemo. Saya sudah beritahu dia. But doktor lah, doktor dia pandai macam ni. Dia cakap. Itulah saya cakap sama dia, saya stop. Saya selesai internet, saya jumpa right, Dr. Chris, dia okey. Apakah sebelum pada kemo ini doktor bagi tahu ada side effect ni begini? Ada. Dia sudah tak bagi tahu. Doktor cakap, saya ingat lagi itu doktor cakap. Kemo dia punya risiko memang kita tahu risiko dia teruk. Dia akan mematikan semua sel yang baik atau perubahan. Cuma juga kita tak ada jalan lain untuk mencegah dia. Oh, so, tidak ada jalan. That's why kita ambil risiko kemo daripada dia merebak. Dia takut kalau merebak lagi susah. Okey. Kamu tanya tidak? Kalau 11 kamu sudah kemo, boleh sembuh dah tidak? Tanya tak? Dia, saya ada tanya, it's no warranty. Tak ada garanti? Tak ada garanti. Then, buat kemo berapa? That's why. Satu. Dia kata kita buat kemo ini supaya tidak risiko merebak. Tak merebak. Tidak merebak. Kalau buat kemo boleh merebak atau tidak? Kamu tanya dia. Tanya. Tak tanya. Orang baik-baik pergi kemo separuh mati. Ya. Saya rasa kanser merebak lebih cepat. Kan tak kuat. Lepas itu suruh makan daging banyak-banyak. Suruh makan telur banyak-banyak, super kuat. Jangan pantang, jangan kasih dia pantang. Dia cakap kita mesti bagi dia buat badan mesti naik sebab mau kemo nanti. Dia cakap lepas tu susu, suruh minum susu mesti kena bagi dia susu. Banyak susu. Oh, minum susu. Minum susu. Benarnya susu lembu itu untuk anak lembu saja, bukan anak manusia. Kita yang minum susu lembu inilah menjadi satu masalah. Goreng-goreng senang tak boleh. Daging-daging protein dari protein yang datang dari haiwan tak boleh langsung. Bagi saya punya suami makan telur semua untuk protein. Dan minum susu. Oh, jadi minum makan telur banyak-banyak. Berapa biji satu hari? 4 biji satu hari.